Pemirsa, kepadatan arus balik mulai terlihat di Kota Sumedang pada Kamis malam, tepatnya di Bundaran Bino Kasih yang menjadi titik pusat pembagian jalan bagi pemudik balik maupun wisatawan. Antrian kendaraan dari dua arah terlihat sepanjang 2 km, yakni yang menuju Cirebon maupun arah sebaliknya. Seperti inilah kemacetan terjadi di Bundaran Bino Kasih, Sumedang Selatan, Sumedang, Kamis dini hari. Kendaraan dari arah timur menuju barat di jalur tengah Sumedang mulai terlihat mengalami peningkatan. Terlihat kemacetan terjadi kurang lebih sekitar 2 km. Kondisi tersebut ditambah dengan adanya keluar masuk kendaraan pemudik yang membeli oleh-oleh sepanjang jalan Bandung Cirebon. Selain itu, adanya penyempitan jalur pun menjadi salah satu penyebab kemacetan terjadi. Kemacetan kita antisipasi tetap rencana awal untuk plotting di titik-titik rawan. Prosesnya kecepatan titik rawan. Seperti di Patung Kuda, kemudian sepanjang Dadas Pangeran untuk pemulihan pun untuk personil di sana. Petugas kepolisian terus berupaya untuk mengurai kemacetan arus kendaraan dari arah timur menuju barat sehingga arus kendaraan dapat lancar. Diki Guntara, Bandung TV.